Fakultas Keperawatan Universitas Riau, berdiri pada tahun 2018, diawali dengan program studi ilmu keperawatan pada tahun 2004. Visi Fakultas Keperawatan Universitas Riau, menjadi fakultas riset yang unggul bermartabat di bidang keperawatan di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. Fakultas Keperawatan Universitas Riau dipimpin oleh seorang dekan dan dibantu oleh dua wakil dekan. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau, Bapak Profesor Dr. Insinyur Usman Muhammad Tang MS. Wakil Dekan 1 Bidang Akademis dan Kemahasiswaan, Ibu Wan Misfadewi SKP MNG PhD. Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Erwin MKEP. Jumlah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang aktif tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 855 mahasiswa. Sampai tahun ajaran 2019-2020, Fakultas Keperawatan Universitas Riau telah meluluskan 1.557 mahasiswa. Dari tahun 2004 hingga 2013, Fakultas Keperawatan UNRI menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2014 hingga 2018, Fakultas Keperawatan UNRI menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan tinggi. Dan pada tahun 2019, Fakultas Keperawatan UNRI sudah menerapkan KPT di era revolusi industri 4.0. Perpustakaan Fakultas Keperawatan UNRI dikelola oleh pustakawan yang profesional yang terdiri dari 4 orang petugas. Perpustakaan Fakultas Keperawatan UNRI memiliki 2.085 judul koleksi yang terdiri dari 4.644 eksemplar. Koleksi tersebut terdiri dari buku teks pelajaran, jurnal, majalah, proceeding, buku referensi, skripsi, dan berbagai laporan lainnya. Fakultas Keperawatan Universitas Riau memiliki 7 laboratorium keperawatan. Laboratorium tersebut mencakup ke dalam 3 kelompok jabatan fungsional dosen atau KJFD, yaitu KJFD KMB KGD, KJFD Maternitas Anak, dan KJFD Jiwa dan Komunitas. Fakultas Keperawatan UNRI juga memiliki unit pelayanan stimulasi tumbuh kembang anak, yang terdiri dari 7 orang perawat profesional yang sebagian besar adalah alumni Fakultas Keperawatan UNRI.